Zabela, nama saya yang dulu sebelum saya Islam lah. Okay, sebenarnya saya ini seorang penghidap kanser. Kanser dua kali kanser. Masa bujang dulu lah. Saya kena kanser umur 15 tahun masa saya 33. Tapi kanser yang sudah terlambat orang bilang. Tunggu mati saja. Kanser kimia. Tingkat ketiga. Saya sudah kimo, saya sudah buat tahap satu. Badan saya macam tin cola tu saja. Tak ada timbangan sudah. Kilo saya memang satu tangan boleh angkat macam ni. Parents saya sendiri pun serah sudah lah. So doktor bilang tiada harapan. Saya kemo, saya stay ICU 6 bulan. Makan apa, minum apa, semua muntah balik keluar. Memang tak jadilah. Mama pun sudah serah. Orang bilang menyerah lah. Kan? Tak boleh buat apa-apa. So doktor pun sudah menyerah. Saya keluar daripada ward, bawa balik kampung. Arwah nenek dulu. Ubat kampung sembuh. Jarak 1 tahun, saya kena lagi. Tapi kena kanser rahim nombor 1. Saya tidak jaga. Macam Dato' tadi bilang kan, kalau kita tak jaga, benda ni akan terjadilah. Kotoran tak lancar kan. Masa saya kena, saya tak tahu. Biasalah orang muda kan, mana tahulah ini kanser ke apa kan. Darah saya tak pandai berhenti 1 tahun tu. Jadi saya hairan. Tapi saya pergi cek, kadang saya memang parah sudah tahap kedua. Dato' bilang satu saja lah untuk hidup, buang rahim. Nah, buang rahim, saya buang lah untuk hidup kan. Hidup tu hidup, tapi kesan saya berpanjangan sampai lah saya jumpa kopi ini. Sebelum ni saya makan banyak suplemen untuk bekal tenaga saya kan. Vitamin C, prebiotik, protein, semua saya telan. Tapi kesan tetap sama, saya cepat letih. Saya cuci satu baldi baju, saya akan baring, letih. Tak boleh. Rambut saya ini dulu, tak ada rambut botak. Sekarang panjang sampai sini. Tapi alhamdulillah saya jumpa kopi ini. Mula-mula saya takut juga macam kakak tadi tu. Dia takut minum sebab dia herbal. Saya macam mana saya cuba? Saya belah dua. Saya bagi dua. Pagi setengah, malam setengah. Tapi pagi saya minum, tengah hari saya tak boleh bangun. Kesan dengan badan saya kan, sebab bekas kanser. Jadi kain buruk terlempar. Abang saya bilang pergi hospital, tak payah. Petang tu saya minum separuh lagi. Tidurlah, sudah minum saya tidur. Besok pagi saya bangun badan ringan. Boleh bangun balik lah, alhamdulillah. Sebenarnya kopi ni orang bilang taklah ubat, cuma kita berikhtiar sajalah kan. Macam kalau kita setakat penyakit biasa macam gaut, darah tinggi kan, kita jangan takut untuk minum. Dengan saya yang kronik ni, orang bilang mama sendiri sudah lepas tangan. Boleh bertenaga sampai sekarang lah. Kalau tak minum ni mungkin saya masih terbaring di ke rumah tu. Mana boleh saya berjalan? Cepat letih, memang cepat letih. Gastrik ya, saya pun ada gastrik tu sebab biasalah. Bekas pesakit kanser ni semua penyakit badan menyerang. Gastrik lah, migraine lah, semua datang. Senggugut lah kalau pirit kan, senggugut lah. Tapi ini alhamdulillah boleh membantu kita. Saya pengamal lah. Tapi alhamdulillah juga saya jumpa kopi ni. Saya jumpa dengan Datuk Luri kita sendiri dengan kopi ni, alhamdulillah syukur. Sekarang ni saya bertenaga jalankan penjagaan ini ya. Cuma sarankan kalau yang ada penyakit tak kisah lah kan, kronik lah, ringan lah kan, ataupun memang ada masalah kesehatan, cuba lah. Kita cuma mau share kebaikan saja kan. Kalau kita rasa kita mau jaga selama kesehatan kita boleh ambil kan.